Banyak orang mencatut nama Sultan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Khan, nama awalnya Muhammad Khan, bergelar Al-Fatih setelah menaklukkan Konstantinopel. Alhamdulillah kami diizinkan Allah ke sana. Jangan pernah ke sana ya? Belum. Kayaknya susah ke sana nih, pandemi. Tapi Turki buka selalu, ajib. Turki masih buka. Mereka masih waras lah ya. Negara lain udah banyak yang gak waras soalnya. Allah. Masih buka dan itu ajib dan gak ada karantina. Ajib, ajib itu Turki. Semoga Allah jaga negeri-negeri yang menjaga peradaban-peradaban Islam. Muhammad Al-Fatih itu berjuang berkali-kali gagal untuk menaklukkan Konstantinopel. Sampai kemudian dapat isyarat dari gurunya Al-Imam Al-Mursyid Al-Kabir Ibn Syamsuddin. Salah satu tarekatnya An-Naqsyabandiyah. Qadiriyah juga, Rumiyah juga, Syaziliyah juga. Tapi yang dikenal di sana Naqsyabandiyah. Jadi Muhammad Al-Fatih itu bisa menaklukkan itu berkah bimbingan seorang mursyid. Sekarang banyak orang-orang yang mencatut nama Muhammad Al-Fatih tapi anti dengan tarekat sufi. Benar gak? Dia gak tahu sejarah, berarti kata aja paling tahu sejarah kesultanan Turki ya. Yang senyum-senyum tuh ngerti itu maksud saya siapa ya. Malah menyesatkan akidah yang dianut Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu akidahnya Maturidiyah. Kembarannya Asy'ariyah itu dalam ilmu akidah. Dan alhamdulillah kami 2019-18 saya diizinkan Allah ke Samarkand dan ziarah di sana. Tiba-tiba batin kami pengen baca surat Yasin. Nikmat, dan saya belum pernah merasakan nikmat baca surat Yasin kecuali di makbarah kuburan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, wafat tahun 333 Hijriah. Sekarang udah 1423 Hijriah. Ternyata di kuburan itu luas sekali ajengan. 400 ulama bernama Muhammad. Jadi itu makbarah Muhammadiyah namanya. Muhammad semua. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Dan beliau itu seorang petani anggur, petani apel, tergantung musimnya. Jadi beliau ini ulama plus suka sedekah. Kalau di sini apa yang mau ditanam tanah jadi begini? Iya. Akhirnya jangan nanam kolbu aja ya. Alhamdulillah. Itu akidahnya siapa? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu bermazhab Hanafi. Bermazhab dia. Sekarang nama beliau dicatut, semangatnya diambil, tapi gerakan kerohaniannya gak diambil. Bisa gak mencapai apa yang dicapai beliau? Gak akan bisa. Maka saya menghimbau siapapun yang mengambil nama beliau, ikuti jejak beliau. Khilafah, khilafah. Kita semua merindukan khilafah. Tapi bukan khilafah yang memberontak. Nabi tidak pernah menurunkan satu berhala pun dari kota Mekah, dari Ka'bah. Gak pernah. Berapa tahun Nabi dakwah di Mekah? 10 tahun. Gak pernah nyinggung Tuhan-Tuhannya. Ya, gak ada. Maka amar ma'rufnya itu beda. Amar ma'rufnya butuh-butuh ada kesabaran. Sampai datang masanya Allah sudah berkalam kun, maka itu berhala turun dengan sendirinya. Yang menurunkan itu orang Mekah yang dulu nyembah itu. Bukan Nabi yang nurunin. Nabi perintahkan, ini perintah dari Allah, kalian yang dulu nyembah itu, yang sedang masuk Islam, turunin. Turunin 300. Berapa jumlahnya? 313. Hati-hati, jumlah 313. Itu jumlah Nabi 313. Jumlah wali Allah 313, pangkat kutub. Tapi kutub setan juga 313. Itulah Tauza, kan nama iblis itu. Berhalanya dibuat di sono, tapi Lata Uzanya kan iblisnya beda. Dia belum mati loh sampai sekarang. Kalau dia turun
dia muncul lagi di umat ini, maka sila ta'uzza akan berhasil kepada kebanyakan umat mempraktekkan syirik. Tarekat itu memberantas syirik khafi, syirik yang ada di dalam hati nurani, diberantas dengan la ilaha illallah. Ada yang bisa dengan zikir lembut, ada yang enggak bisa. Khusus tariqat qadriyah naqsabandiyah, maka cara mengikis syiriknya dengan dihentakkan kalimat Allah, ditinggikan suara, hilanglah syirik-syirik yang tersembunyi. Ya, jangan kaget nanti kalau di sini udah badan beliau mekar begini kan, suaranya kenceng. Loh, hilang. Itu bukan lagi neriakin Allah, lagi meneriakkan dirinya. Jadi jangan suuzon kalau ada orang zikir keras-keras, ya. Kita yang budek, ya. Kita yang tuli kolbunya. Itu Muhammad Al-Fatih. Sekarang banyak, ya, kita ini semua merindukan Al-Quds, tanah suci kita, kembali ke tanah umat Islam. Tapi perjuangan pembebasan Palestina ini banyak liku-likunya. Di Palestina sendiri ada 4 aliran besar. Dan itu mereka saling sikut-menyikut juga, rebut-berebut donasi juga. Ini kita kasih tahu petanya Bapak Ibu. Di sono juga banyak, enggak usah di sana, di sini aja kiai banyak. Ya. Di sana ada 4 organisasi besar, semuanya bercita-cita membebaskan Palestina. Berhasil enggak? Enggak. Makanya Masjidil Aqsa sepi. Al-Masjidil Aqsa itu hanya dipenuhi oleh orang tua-tua yang mudah-mudahnya enggak. Berkatalah rahib di sana. Apa kata rahib di sana, pendeta Yahudi? Kalau subuhnya kayak Jumatan, kita baru gentar ketakutan. Itu maksudnya di sono. Kata rahib Yahudi ini diambil sama kawan-kawan kita di Indonesia, muncullah pejuang subuh. Bagus, pejuang subuh itu keren, saya senang sekali. Tapi salah niat, salah motivasi. Kok yang ngomong Yahudi ente rame subuh? Kalau yang ngomong Nabi, kenapa ente gak dengar? Nabi ngomong, apa kata Nabi? Lau ariman nas ma fil isya'i wal fajri la'atauhuma walau kana habwan. La'atauhuma walau habwan, ya. Seandainya manusia tahu apa rahasia isya dan subuh, maka mereka akan ramaikan subuh walaupun datangnya merangkap. Bukan karena si Yahudi ngomong. Saya enggak butuh kalam Yahudi itu. Maka pada pejuang subuh tolong diluruskan motivasinya. Karena nanti antum kecewa, udah rame subuh kok enggak ada kebangkitan. Itu kan asbabul wurud kalau orang ngomong hadis. Kalau orang kampus ngomong konteks. Apa kalimat, apa kejadian sehingga kalam itu muncul? Ayo pejuang subuh, niatnya, motivasinya karena Rasulullah yang ngomong, bukan karena Yahudi yang berbicara. Kita ini lebih senang kalau Yahudi yang kasih testimoni, ya. Kayaknya iman antum ke Nabi Rahib aja Yahudi. Ya, jadi ramaikan subuh bukan karena kalam-kalam mereka. Mundur di masa berakhirnya Fatimiyah, muncullah jenderal panglima perang terhebat di zaman itu. Orangnya sangat lembut, tapi tegasnya mengalahkan raja-raja yang zalim. Namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu pun sempat konflik dengan beberapa sultan-sultan yang ada, yang tidak mau berjuang bersama beliau membebaskan Al-Quds. Maka beliau datang kepada Al-Qutub Ar-Rabbani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani titipkan seorang muridnya yang berpangkat wali kutub, dijadikan mursyid, pembimbing, mentor Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi antum percaya atau tidak, mentornya, wakil talqinnya, pangkatnya kutub. Kutub itu wali tertinggi.
Ya, di atasnya ada satu lagi. Al-Ghaus. Ya. Nabi itu 124.000. Yang diangkat jadi rasul 313. Yang paling mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 25 yang disebut, maka juga ada 25 ghaus besar. Ada satu paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman beliau Syekh Abdul Qadir, beliaulah pimpinan para walinya. Wali sama wali tahu, ya. Yang enggak tahu ya wali murid. Wali kota diangkat ya? Diangkat. Siapa yang angkat? Enggak mungkin rakyat yang angkat, ngusulin doang. Yang angkat siapa? Yang nyumpah siapa? Presiden, gubernur. Di atasnya. Maka enggak ada wali diangkat sama murid. Enggak ada. Wali diangkat sama Allah. Kan kekasih Allah. Dikirimlah orang, torikotnya bukan torikot Qadiriyah biasa. Qadiriyahnya cabang Malamatiyah. Apa arti Malamatiyah? Torikot yang tidak pernah menyimpan kebusukan kalbu, tapi juga tidak pernah menunjukkan kesolehan. Torikot nyeleneh. Tapi nyelenehnya untuk membersihkan orang-orang yang sok suci. Satu kali di masjid di Khurasan, ada seorang imam suaranya bagus, dan dia juga seorang hakim, pemimpin kota yang memimpin pengadilan, memimpin juga daerah tersebut. Mimpin jadi imam, ketika dia masuk masjid, dia lihat orang yang dititipkan Syekh Abdul Qadir ini, itu sedang main-main di sampah gak jauh dekat masjid. Lalu mohon maaf, buang air kecil berdiri, mohon maaf. Sengaja di depan Tuan Syekh ini yang jadi imam ini, dia enggak istinja, sengaja. Habis itu dia main-main depan masjid, dia berisik. Suaranya diberisikin. Masuklah si Pak Hakim ini ke dalam masjid, dia pimpin sholat. Tapi dari awal takbir sampai assalamualaikum, dia tidak ingat Allah. Yang dia ingat, itu wali, kok wali gila. Kok yang diyakini wali itu gila. Kok wali gak istinja. Kok wali berisik. Apa dia gak punya iman, kafir kali ya. Dalam hati berkecamuk gitu. Berkecamuk. Dia sujud, dia ingat-ingat. Awas nih, habis sholat gue habisin nih. Dia bangkit dari sujudnya. Yang dia ingat itu terus. Tambah keraslah suaranya si wali yang Malamatiyah ini. Ya. Selesai sholat, langsung disidang di tempat. Jadi dia assalamualaikum, assalamualaikum, gak zikir, langsung belah jamaah, dia keluar. Dia kata-kata itu, kafarta billahil azim, tazandaqta billahil azim, kamu zindik kepada Allah. Jadi jangan heran nanti Pak Kiai Ajengan dituduh zindik. Selamat kepada alam kezindikan. Ya, nanti nih Ajengan Hasan, siap-siap, ntar kan zikirnya keras juga tuh. Ya. Siap-siap dituduh sesat, ya. Selamat Anda menjadi orang yang disesatkan. Ya. Siap-siap nanti dituduh tawasulan itu syirik. Udah mulai. Siap-siap nanti dibid'ahkan, ya. Ahlul bid'ah. TBC. Di samping saya ahlul bid'ah ini, ya. Ahlul bid'ah berapa, TBC. Nah, kalau dulu, zaman-zaman dulu, TBC. Sekarang, dua aja. Sunnah bid'ah. Sunnah bid'ah. SB. Ya. Nggak sunnah, bid'ah. Nabi nggak pernah pakai celana jingkrang dipakai, ya. Nabi pernah pakai gamis begini nggak pakai? Belum tahu. Wah, berarti dia nggak tahu juga ya. Sama, saya juga nggak tahu. Ini baju begini karena guru saya dulu pakai begini. Nah, gitu, betul ya. Nabi di hadisnya pakai sarung, pakai jubah luar begini. Ini sunnah ini. Pakai jubah luar, ini sunnah. Silakan dipakai begini. Ya. Beli semuanya. Aduh, Kiai beli mulu, bisnis mulu. Ini namanya rida, bukan sarban. Sarban itu yang di kepala.
Nirida ini sunnah juga. Cuma beliau badannya udah keberatan, nah, gitu. Ditaruh di samping, ntar badannya begini sebenarnya. Maaf ya jangan ya, mumpung masih bisa membuli. Betul, ya. Betul. Nanti daripada dianggap sesat, mending membuli ya. Torikot malam atiah itu torikot pembulian. Di sidang lah ini orang, di tengah jalan, di depan orang. Ternyata orang ini yang mimpin sholat ini gak nyembah Allah lagi sholatnya. Dia nyembah emosinya, amarahnya sendiri. Yang kebayang wajah si wali yang dianggap gila. Ya. Akhirnya, orang yang dianggap wali gila ini ngomong. Orang gila ngomong gimana? Ngomongnya benar. Wahai Tuan Hakim, Tuan Syekh, Tuan Imam. Apakah engkau tahu semua ilmu Allah? Apa jawaban beliau? Kalau kita ditanya begitu, jawabnya apa? Apakah engkau tahu semua ilmu Allah? Jawabnya apa? Orang zikir keras-keras. Ah, banyak lagi yang komentar. Ah, Tuhannya Ajengan Agus itu tuli. Zikir keras-keras. Oh, zikir keras-keras. Kalau musik boleh keras-keras, ya. Hebat ya. Wali ya. Salahuddin dikirimlah untuk dia wali yang dianggap gila ini, yang suka nyamar, suka ngelakon, suka menghancurkan egoisnya orang, menghancurkan kejahilan orang yang alim. Orang jahil itu sih berada di sisi kejahilan. Kejahilannya orang alim merasa alim, itu kejahilannya. Aneh nggak? Kejahilannya orang alim merasa alim. Alimnya orang awam merasa bodoh. Wah, hebat ya? Alimnya orang awam ketika dia sadar dirinya bodoh, itu dia alim. Masih disebut alimkah orang yang merasa sok alim? Masih disebut bodohkah orang-orang yang merasa dirinya bodoh? Dididiklah Salahuddin Al-Ayyubi biar enggak terlalu serius penampilan tuh, biar ganti-ganti. Jadi saya yakin nih Pak Kiai ini bajunya banyak. Karena sudah bikin pesantren harus pakai baju yang dianggap kiai sama orang. Aslinya ini pakai Levi's juga nih. Jangan-jangan ya dulu pakai celana pendek juga ya. Grup band. Grup band. Tinggal brewoknya dianeh-anehin dikit. Topinya bukan topi itu ya Pak Kiai. Ini terus. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti aneh salah orang nih. Salahuddin Al-Ayyubi dididik supaya bisa menjadi orang yang zahirmu lain, batinmu bersama Allah. Zahirmu ma'a ghairillah wa qalbuka ma'a Allah. Zahirmu bersama makhluk, batinmu bersama Khalik. Itulah yang disebut, yang diajarkan dalam hadis qudsi. Man zakarani fi nafsihi, zakartuhu fi nafsihi. Yang sebut-sebut aku dalam kalbunya, dalam dirinya, dalam jiwanya, aku akan sebut dia di dalam kedalaman rahasia zatku. Allah. Itulah ilmunya Wan Sekhon. Itulah ilmu gurunya Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi bisa mengambil ilmunya. Dan dia nyamar jadi dokter. Tahu kan kisah itu? Dia nyamar jadi dokter, itu ilmunya dari orang yang dianggap gila ya. Tadi. Kalau nggak belajar kepada orang yang dianggap gila, nggak tahu dia cara nyamar tuh. Cara ngelakon. Cara memerankan yang bukan dirinya, tapi kalbunya tetap standby dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyamar, ternyata panglima perang salib sedang mengalami sakit keras. Biasanya wali-wali aneh ini punya ilmu mengobati. Salahuddin Al-Ayyubi datang ke panglima salib. Di dalam kemahnya simbol-simbol keagamaan mereka lengkap. Nah, nih, ada khurafat anak-anak awam santri. Kalau melihat salib, hafalan hilang. Itu dulu dalam kitab-kitab ada. Cuma itu kan pendapat ulama. Saya enggak sepakat. Ya, saya enggak sepakat, Pak.
Emang kalau begitu di Batam ini berapa banyak nih ya salib? Hafalan antum hilang nggak? Ya. Hilang itu karena ngelihat yang di bawah salib. Betul ya. Iya. Nggak ada urusan. Kecuali kita horror mandang salib. Kalau kita parsialkan salib itu kan cuma garis, anggap aja plus, ya, selesai. Gak usah takut sama simbol. Gak usah takut dengan simbol. Kan Allah itu maha suci dari simbol-simbol. Ya. Jadi biarkan aja tuh mereka. Kita gak usah repot dengan simbol-simbol mereka. Ya. Mereka menghargai simbol itu, gak usah kita ganggu. Karena Nabi mengatakan, la tasubbu alihatahum fasyusubbu ilahakum. Jangan pernah caci maki simbol-simbol Tuhan mereka, karena nanti mereka akan mencaci Tuhan kamu. Ya, jadi jangan caci maki, jangan ajarkan doktrin kebencian ke anak-anak kita. Ajarkan kasih sayang. Itu Salahuddin ketemu salib-salib begitu enggak keserupan tuh. Enggak ada bilang Yesus, 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 enggak ada dia ngomong itu. Biasa aja. Masuklah ke dalam, diajaklah ngobrol itu panglima salib, panglima perang salib, ngobrol segala macam, selesai, didoakan, dikasih resep sedikit, sembuh. Ternyata ketika mereka besok ketemu diplomasi, yang kemarin nyembuhin dia siapa? Salahuddin Al kaget, ya udah minggat langsung. Mundur secara solah, secara damai, walaupun sudah berjibaku perang berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhir berhasil juga. Ya, itu terjadi pada masa tersebut. Jadi Salahuddin tarikatnya apa? Qadiriyah. Muhammad Al-Fatih tarikatnya apa? Naqsyabandiyah. Mazhabnya Salahuddin apa? Syafi'iyah. Akidahnya apa? Asy'ari.